Halo, apa kabar teman-temanku? Kembali lagi di channel Nurul Aulia. Hihihi, mantul seruntul teman-teman. Wadidaw, coba lihat di depan kita ini. Wadidaw, ada satu buah lokomotif kereta yang terguling sepertinya. Wihihi, ada satu buah lokomotif kereta berwarna hitam yang terguling teman-teman. Wih, kalian tahu tidak jenis lokomotif kereta apakah ini namanya? Hihi, betul sekali. Ini adalah lokomotif kereta MRT teman-teman. Wih, yang sepertinya bertabrakan dengan dua buah lokomotif kereta api lainnya, yaitu dengan yang KRL juga yang CC201. Wih wih wih, mantul seruntul teman-teman. Oke, seperti biasa, sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa teman-teman semua untuk mendukung channel Nurul Aulia dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga menonton apa yang kalian tonton. Hihihi, let's go, let's go. Sekarang kita coba lihat lebih dekat satu persatu lokomotifnya ini. Wah, mantul. Ternyata yang menabraknya adalah lokomotif kereta api CC201 dan KRL ya. Wadidaw, mantul. Ini merupakan lokomotif kereta api legendaris teman-teman. Wih, yang sudah sering bisa kita temukan di stasiun kereta api sana. Wih, mantap ya. Sedangkan yang KRL ini sama. Wow, sama-sama kerennya. Hehe, mantul. Mantul, mantul, betul. Wih, coba lihat di sana teman-teman. Ada satu buah alat berat yang sangat besar. Wih, kira-kira ini namanya apa ya? Hei, kalian sudah ada yang tahu nggak? Ini namanya apa? Wih, mantul. Coba lihat. Wih, besar sekali ya. Ini namanya adalah kren. Wah, alias derek teman-teman. Disebut juga dengan mobile kren. Wih, dengan mudah kita temukan di pelabuhan ataupun di area konstruksi ya. Biasa digunakan untuk menaikkan bahan-bahan atau material berat teman-teman yang tidak bisa kita angkat. Wih, sedangkan di bawahnya ada para pekerja konstruksi yang sedang memperbaiki stasiun dan juga ada banyak sekali alat konstruksi yang lebih kecil. Hehe, contohnya yang sedang kakak ini. Wih, ini namanya forklift teman-teman. Biasa digunakan untuk merapikan barang-barang. Kemudian di belakangnya yang ini adalah derek. Wow, wow, wow. Alias mobil kran. Wah, alias mobile kran juga. Hehehe. Ada namanya nih, X-Dion kran, LED kran. Wih, mantul teman-temanku. Let's go, kita letakkan lagi di sana. Kemudian ternyata di sini juga ada lebih banyak mobil-mobil keren lainnya. Ada mobil yang berwarna kuning, mobil yang berwarna putih, dan satu buah eskavator di belakangnya. Hihihi, mantul ya. Sedangkan di sini juga sama. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah mobil keren lainnya. Ada forklift, ada mobil patroli polisi, ada mobil bis kota, dan juga mobil pemadam kebakaran. Wihihi, mantul ya. Ayo teman-temanku, let's go, kita coba nyalakan salah satu lokomotif keretanya. Mari-mari kita berangkatkan. Let's go. Hihihi, lokomotifnya sudah berangkat teman-teman. Lanjut kita nyalakan yang berwarna merah lucu juga. Dan let's go, ayo kita nyalakan juga yang MRT-nya. Widih, widih. Mantul, mantul, seruntul. Coba lihat di sini, lokomotif kerennya sudah berangkat cari muatan. Hehe, mantul, mantul, mantul. Hehe, sepertinya lokomotif kereta berwarna merah, ungu, dan biru itu sudah berada dalam posisi pertama ya, diikuti oleh lokomotif kereta KRL juga yang MRT. Hehe, mantul teman-temanku. Wih, bagaimana agar lebih seru cerita kita hari ini, kita buat drama tabrakan. Wih, kita coba letakkan satu buah mobil ya. Hehe, bagaimana kalau kita letakkan mobil patroli polisi di sini dan kita lihat apa yang akan terjadi dengan mobilnya. Kita saksikan. Duar. Wadidaw, coba lihat teman-teman. Mobil patroli polisi terseret sampai ke sebelah sana. Widih, widih, widih. Mantul ya. Hehehe, mantap. Let's go. Ayo, Bu Kita. Buat lagi drama seru selanjutnya. Kita tabrakan lagi lokomotifnya dengan mobil. Kali ini kita coba dengan yang lebih besar, teman-teman. Kita coba letakkan mobil derek ini. Hehehe. Kira-kira apa yang akan terjadi ya dengan mobil dereknya? Kita saksikan. Duar. Duar.
Wow, wow, wow. Akhirnya ketiga buah lokomotif keren kita anjlok semuanya. Hihihi. Mantul seruntul, teman-teman. Wih, bagaimana? Seru sekali bukan menyaksikan tabrakan kereta seperti yang barusan? Wih, terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah menemani kakak hari ini. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya. Dadah!